Pandang ngaralut ke makam Mahmud itu bisa apa? Pandang ngaralut ayeuna ke makam Pamijahan itu bisa apa? Pandang ngaralut ke makam Sunan Gunung Jati, Gunung Muria ya ngaralut burang putih bisa apa? Merenya arahnya nama sudah ayam gula ah. Jadi silap doa aduh hari eta anu kuburan tipi mah kuburan kunaon pangmah ayeuna eueuh meureun eueuh naonna meureun eueuh gula hoeng. Jalmi anu diagungkeun ku Gusti Allah. Salah satu jalma anu diagungkeun ku Gusti Allah teh nyaeta rengrengan para ulama, rengrengan para aulia. Naon anu didawuhkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma yakhsyallaha min ibadihi ulama. Manana wallahu alamu bimuradi hidari saya kejami anusir jalma anusir kubusi Allah Ta'ala teh adalah hanya para ulama-ulama artinya dimana jalma anus bukan rasa sirin kubusi Allah bibinya manehanana menang kapangkatan anu disebutkan ulama dimana nungaku ulama tentu dirinya bakal ayah rasa sieun ku Gusti Allah makin tinggi pangkat ka ulamaanana makin tinggi rasa cinta ku Gusti Allah Ta'ala. Oke. Mau disebutkan ulama lamun teu aya rasa cinta ku Gusti Allah. Sebab anu rasa cinta ku Gusti Allah mah adalah ulama. Lamun teu aya rasa cinta ku Gusti Allah meskipun jubahna nagakui, meskipun sorbana nadinti, ngarang daya resesi kukus Allah, itu adalah lain ulama. Jadi ulama anu nyama adalah ulama anu benar-benar daya resesi kukus Allah. Malah menurut sebagian para ulama, ahli qiraat salah satu bacaan qiraat kalimat nama yahsyallaha min ibadihi ulama'u al-ulama'u teh menurut sebagian qiraat yang dibaca rupa jadi bahil dengan kalimat yahsyallaha. Menurut sebagian para ulama ahli qiraat, al ulama dibaca oleh berapa, tapi jadi baca nasab. Jadi naon jadi maf'ul bih dina kalimat yahsya. Allahu jadi mainan. Jadi nama yahsya Allahu min ibadihi ulama. Artinya beayak kajawab. Gusti Allah Subhanahu wa taala sieuna teh hanya ku para ulama. Hadirna daya anu dipikasieun, daya anu dipikasera ku Gusti Allah Taala kecuali para ulama. Hadirna Gusti Allah Subhanahu wa taala oge ku para ulama mah sieun. Daya anu dipikasieun kuabi para ulama. Nabi ka Gusti Allah ge sieun.
itu adalah gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Maka ting para ulama teh jalma-jalma diagungkeun ku Gusti Allah Taala. Dan juga Gusti Allah Taala oge sieun ku para ulama. Tahun sabarna, sabarna para ulama na. Sudah para ulama teh adalah jalma anu sieun ku Gusti Allah Taala. Oke, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nadawu bin Al-Quran Al-Karim wa'umudillahi minah syaitan al-radib ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun manana wallahu alam bimuradih budalik ala inna ke kualayin kabeh inna awliya Allah sa'inyana para wali-walina Allah teh la khawfun alaihim wa la hum yahzanun nyata jalma-jalma anu di mana batur menang kasusah aranjeuna mah teu bisa susah di mana batur menang kasieun aranjeuna mah teu papayu kasieun di mana batur menang kasedih panjeung ka bumi aranjeuna mah teu papayu yang kesulitan saha dari ini adalah para wali-wali Nabi Allah. Jadi ini sebagian pangkat para ulama-ulama Allah teh ayah anu disebut kudus Allah Ta'ala jadi wali-wali Nabi Allah Ta'ala. Dulu-dulu saya lihat tadi para ulama, para awliya teh adalah jalma anu dimuliakeun ku Gusti Allah Ta'ala nu sabener-benerna hakikat mulia nu sabener-benerna karena nu disebutkeun mulia di agung teh aya mulia agung kamu kamuflase pukulasan dan ukur mulia sahaya mengukur agung teh salangku mengukur tenepik karena puncak dan tenepik karena hakikat mulia yang sebenarnya ya nah kuma hari jalmaan mulia nusa bener nah jalmaan agung nusa bener nah ya nu agung sebenarnya nah ya bujan-bujan akhirnya kehirup jalan dunia sok sana jang gesuruh kupandung rakul mah katuh bantan beren ngaran jelma agung nusa bener-bener mah diagung ke Gusti Allah itu adalah agung an sebenarnya mulia an sebenarnya lain mulia kupulasan orang ningali ka para wali-wali anu dimakamkeun seperti eyang pemijahan waliullah dimakamkeun oh di kampung malah di sisi gua malah deukeut olman-olman aja tapi eta teu aya urang teu aya putih jelema ngaluh ya anu jalalah ka arah bari eta teh yang pemijahan teh kurang leuwih nepi ka ayeuna teh geus 300 taunan lah kurang lengkap yang pemijahan nepi ka ayeuna ya kumaha lamun geus ditu kurang anu sejarah ka para wali sanga anu linggih di Cirebon Sunan Gunung Jati tuluy anu linggih di puncak Gunung Muria malahana nyatakan jam Sunan Muria tak kurang lebih 500 tahun kita ini ayana di puncak gunung yuk tapi yuk ngaralut jelma anu nyare-nyare kena jarak anu ngabitahkan kena jarak kayak itu kan ngamusrikan yuk karena jarah teh tapi eta anu jarah teu meunang dihalang ha ya. Tah
kita tuh jadi contoh, cukup jadi saksi, cukup jadi dalil. Sanajan geus maot ratusan tahun, cukup ukuran jelma biasa mah geus tinggal pulang, ya, tinggal tutungur. Bari ayana di puncak gunung, bari ayana di jero guha. Tapi kukuh ya pada ngebentuk kucaranya, kukuh pada ngebentuk. Nah, itu teh hiji saksi jadi hiji bukti bahwa ciri jelmat nu benar-benar diagungkan anak kubusya Allah teh lain pupulasan, lain kamuplase teh, tapi diagungkan nu sabener-bener teh. Orang memang ingali malahanan jangan ditepikan ke syaraya eta digigirin Sunan Maulana Malik Ibrahim kan dirinya teh ngereng bisa malahanan tina terminal bus di Gresik erik ziarah kemoko Maulana Malik Ibrahim teh ngaliwatan helak kuburan-kuburan. Begitu ditinggali di Nagapurana, di Nagapurana itu kuburan para bupati Gresik. Itu kuburan para bupati Gresik. Bupati itu ya, cukuran jelma. Itu itu pangkat luhur ya, bupati itu. Dan kok mau jaman hari itu, jadi jelma anu agung cek ukuran jelma biasa. Tapi eta dikeli-keli sakur nujarara ka Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim. Naliwatan ka makam-makam kuburan para bupati. Eta nu asup jarah urang ka Gresik ka Maulana Tukang Jeng Maulana Malik Ibrahim. Oh sok puluk salah itulah tawasul kapara makam bupati para bupati di Kaliwata, Kaliwata masa bus pernah dah diliwat kemana ya menjara rate marona teka sah kakak Jeng Maulana Malik Ibrahim. Tapi itu nah, oke mungkin kurang. Saya pernah jarah ke makam Presiden Republik Indonesia pertama. Sejarah tadinya emang pernah ya, di mana cara teh? Di berita. Lama makam Nabi mewah-mewah. Belum pernah tadinya. Ya, itu teh Presiden. Itu teh adalah orang kritis kemerdekaan pertama pemimpin Republik Indonesia pertama. Tapi dikilik-kilik menjararah tadinya teh. Ah ya, menjararah nate adalah tawasul. Eta gaduh kahayang, gaduh pengabutu, boga kasusah, kanyari tepuri, itu tawasul ke Presiden Soekarno. Ayam gitu. Paling menjara rante, baru dak sekolah. Dibawa ke sana, kuburu-kuburu lah. Dulu ini baru marawa buku catatan, teman-teman sekolah itu. Cukuru nanti baru dak. Nah ini teh adalah makam Presiden pertama Republik Indonesia adalah Bapak Insinyur Soekarno. Kumaha teh barudak jawabanna teh? Radhiyallahu anhu. Hah? Aya radhiyallahu anhu. Ya ujung radhiyallahu anhu. Sugan atuh rahmatullahi alaihi kitu. Kitu. Anu bari teh barudak kieu. Oh iya. Kan, tapi begitu.
paling para pejabat sesama pejabat, sesama pejabat mungkin ya presiden, mungkin aparat-aparat pemerintah. Jarak ke makam pahlawan terpasuk ke makam Pak Karno dan sempur sebatas mana mengheningkan cipta 2 menit gelus kita. Padahal itu teh presiden, padahal itu teh politis kemerdekaan. Sarua jeung jelema-jelema umat Islam anu jalalah kapamilahan teh. Sarua teh mun ngaraleut jalalahna ka Gunung Muria ka Cirebon sarua ya. Jeung urang sararea nyaho ari umum namun urang jarah ka ahli kubur umumna teh adalah ngadoakeun. Ngadoakeun ka ahli kubur lain menta doa di ahli kubur. Menta doa di ahli kubur mah kumaha cuma aya mah musyrik. Ya, bagus paeh-paeh wae di menta doa. Di menta doa kan gitu. Ya, jadi umumna jarah ka ahli kubur teh adalah ngadoakeun. Contohna datang ke ahli kubur, assalamualaikum, moga-moga ya salam kami lagi gitu kan. Bis itu anasallahu ahsatakum mungkin insya Allah ta'ala ya di alam kubur najam padang pun diapunten segala rupi kelumputan anak mungkin sisi tampi iman Islam nah, kan gitu. Jadi umumnya adalah ngadoa ke memang benar dan juga gitu kudu ngadoa ke cuman ari jarah ka para wali jeung para ulama mah ngejalalah ka pamijahan, ngejalalah ka wali di Gunung Jati, ngejalalah ka Sunan Muria ya. Di samping jarah teh ngadoakeun ka aranjeunanna mah gaya tamah. Tamahna teh nyaeta nyuhunkeun naon? Nyuhunkeun doa, bener teh? Dibuka kahayang kita hayang di jawa kahayang namun buka pangabutuh hayang di jumpana pangabutuh nah malah pejabat-pejabat oke okay, hari yang naik pangkat baik coba tuh ya kapal mijahan para pejabat hari yang naik pangkat mulai akhirnya untuk tukang usaha yang maju usaha nah jalan kemana jalannya? Ke para kuburan para bupati lain, lain kuburan para wali para ulama Allah. Nah, malah lain ukur nadoake, ya jarak ke para wali mah. Yang lain ukur nyuhunkeun doa, jarak ke para wali ke para ulama. Lolobana adalah nyuhunkeun doa. Adapun ngadoakeun mah ngan ukur 10%. Jarak ka para aulia mah lolobana 80% teh adalah nyuhunkeun naon? Nyuhunkeun doa. Teh pikir. Besok jaranah ngobrol ka hayang, ngobrol ka pamutuh. Gimana jarak ka makam para waliullah? Saya teteh umumna mujarah ka makam waliullah mah mujarah ka pamijahan ka Mahmud ka Cirebon umumna teh hiji jelema nu boga utang 2 jelema pejabat hareang naik pangkat 3 pengusaha nu hareang maju usahana teuleuh lamun jeung ayeuna aya gadis atawa aya rana-rana aya buru-buru naon aya buru-buru payu kan gitu. Tuh, jalalah kadinya mah. Jadi ribet lah, jalalah kepala aulia mah adalah jalma-jalma anu baroka pangabu tuh dina hati lolobana teh minta doa. Kadareta maca puluh ujung maca yasin ah
kamera mental. Kamera mental namun cek orang sunang, orang kampung juga kita sesono. Ya Allah itu tips benar-benar teh. Usi nama lagi teh korang berek. Usi nama tapi teh korang mental dan kamera namun. Kamera mentalnya barang berek itu lah. Ayah Yasin, ayah Kulhu, padahal tak ada yang ilmu sekolah lu. Ada yang ilmu nama. Tapi itu jadi lolo mana jamaah jarak kaparawalima adalah lain ngadoake. Tapi lolo mana teh lah nyumun ke doa. Tapi teh jadi jeri, kuat jadi jeri kia, jadi jeri nate. Gus maon, ratusan tahun dari luhur gunung tinggal betul sih di peta naon, di peta doa. Nah, ciri itu mana orang dah? Ciri itu mau mulia, tak gitu. Nah hari di pikiran lima orang tuh kuburan tuh, wah rumah, kosong, marah macai, dulu nyemangkan doang, ke kuburan-kuburan anu ayah di pikiran orang, biasa nanya, biasa nanya yang di kuburan unggul, kosong itu darah, darah, ya, nah hari ke pemijang, nah hari ke Sunan Muria, dari jauh, dari dulu gunung. Eta teh ciri. Nyawa itu bahasa Indonesia mah disebutna teh ada gula, ada naon, ada semut. Karena didinya sirum naronom, aya naon heuleuh. Meureuh teh gulaan. Dari awal gulaan mah sirum teh teu naon. Terikeun ngagembrong. Tarpang nangaraleut ka makam-makam Mahmud teh bisa diapa. Pangangaraleut ayeuna ka makam pamijahan teh bisa diapa. Pangangaraleut ka makam Sunan Gunung Jati, Gunung Muria ye ngaraleut urang peuteuh. Bisa diapa meureuhna arajeuna mah atuh da aya gulaan. Jadi sirup teh kumaha? Aduh. Ari eta anu kuburan diterima kuburan. Kunaon pangmaeun eueuh marang. Meureun eueuh naonna? Meureun eueuh gula. Haleh. Pakitu eta teh jadi contoh. Malahanan ya jadi contoh teh. Para aulia mah teu bungkuh. Teu gulaan teh. Bari geus pupus, bari di luhur gunung, bari ratusan tahun ya. Panangaraleut kira-kira kira-kira lamun urang mau dina kira-kira we urang mau tuluy kumur ya apakah pikiran mah urang atuh bahana atuh di mana kira-kira ye dek loba jelema nu ngaraleut cara ka makam Mahmud jeung nu ngaraleut cara ka makam pamijahan ka kuburan urang kira-kira we lana kumaha teh luka deui luka naon sababna. Sebabnya ari urang mah bujing-bujing geus bae. Geus tinggal tutumbul hirup kene oge daeueuh gulaan teu payu. Hirup teh para aulia Allah mah eh da buhay naon teh. Aya gulaan ta eta teh ciri agung nu sabenerna kitu. Jadi ciri agung nu sabenerna mah masih geus tinggal tulang tangan ini. Masih kesatu-satu tahun di puncak gunung akhir dan dari rumah Nabi aku berkumpul ke Allah. Tahu langkah diparentahkan ke Gusti Allah, diparentahkan ke ujung jalan urang. Ya lamun maneh bisa jadi jelema anu agung seperti itu teh. Teh memang alus. Memang kudu berusaha. Pemane hayang jadi jelema nu agung nu sabenerna. Pak, tutulkeun. Seperti aranjeunana, seperti aranjeunana. Ya bisa dinyao ari anu aya dina luhur suhunan teh ngaranna teh kenteng.